是偶尔想一回而去，我是君出我的罪恶，我来这荷花有心快乐去，谁想将一刻不还我，眼底碎光只有突然忘我，我改变这人间坎坷辛苦，我爱有多少爱，我爱有多少泪，我改变知道我不认输，感恩的心，感谢晚上好，我是德丽西亚阿飞，感到很高兴能够陪伴大家在东方这个节目。�ai, selamat malam pemirsa setia Semarang TV yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini saya Teresia Afi dapat hadir kembali di hadapan layar kaca televisi Anda untuk bersama-sama kita menikmati lantunan-lantunan lagu-lagu yang bernuansa oriental, tentunya di mana lagi kalau bukan di Oriental Song Semarang TV. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung acara, yaitu Kunming Solo Organ, kemudian Purnomo Music, Luigi dan The Koning Resto and Bakery. Dan tentunya saya cantik sekali malam hari ini atas olesan make up dari Anita Lu, make up artis. Baik, dan tentunya pada malam hari ini merupakan malam yang istimewa semua untuk kita,
Karena kita tayang di Oriental Song yang biasanya setiap hari Selasa, mungkin sepertinya bagi Anda hari biasa ya. Namun pada malam hari ini sangat istimewa sekali karena kita tayang hadir untuk Anda di hari Selasa di awal tahun baru 2018. Nah untuk itu kami tidak lupa untuk mengucapkan selamat tahun baru 2018 kepada para pemirsa setia Semarang TV, kepada para pendukung acara dan segenap kru dan rekan-rekan dari Semarang TV. Semoga di tahun 2018 ini Oriental Song semakin maju dan semakin menjadi program acara kesayangan hiburan untuk pemirsa setia Semarang TV, khususnya para pecinta lagu-lagu Oriental atau lagu-lagu Mandarin tentunya. Dan tentunya pada malam hari ini banyak sekali kita seperti biasa ada bintang tamu yang akan membawakan lagu-lagu yang sangat spesial. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan terus, jangan beranjak kemana-mana, hanya di Semarang TV, tetap di Oriental Song. Kita akan kembali lagi setelah pariwara yang berikut ini, tetap di Oriental Song.
给你吧，因为值得泪花有人给你看。啊，这个人就是娘，啊，这个人就是妈，这个人改了我生命，datang kembali di Oriental Song ya. Terima kasih. Boleh kita sambil duduk ya? Boleh. Kita akan sedikit berbincang-bincang dengan bintang tamu yang pertama yang sudah tampil dengan suara emasnya ya. Hai, apa kabar? Lagi sibuk apa aja ini, Christine? Sebenarnya lagi sibuk apa ya? Menyongsong tahun baru kali ya. Iya, pastinya banyak sekali kegiatan ya. Kegiatannya apa aja sih kalau boleh tahu, mungkin sebelum tahun baru deh, sebelum tahun baru. Sebelum tahun baru. Kegiatannya apa aja? Ya, ini kerjaannya setiap hari ngapain gitu? Jadi tiap hari itu saya ngajar. Ya. Ngajar untuk vokal. Wow. Kelas vokal. Ya. Vokal coach ya, berarti ya. Iya betul, vokal coach. Oke, di mana, mungkin di sekolah atau private atau gimana? Di sebuah sekolah musik juga. Oke. Di private juga bisa. Wah, gitu. Luar biasa sekali. Mungkin bagi pemirsa yang ingin bisa menyanyi ya, boleh nih langsung. Boleh telepon dari telepon interaktif yang akan kita buka di line 024-746-5353. Kami tunggu Anda untuk bergabung bersama kami di Oriental Song ya. Karena di sini ada vokal coach yang luar biasa. Muridnya ada berapa, Bu, kalau boleh tahu? Sudah sekian. Sekian, berarti ada 3 digit angka nih. 100 dong ya, lebih dong. Amin. Terus selain itu apa lagi mungkin? Sudah menikah? Sudah. Iya, karena saya sudah terlihat cincinnya ya, sambil megang mic kelihatan cincinnya. Saya juga ada, cuman saya belum menikah ya. Promosi. Oh enggak. Apa namanya itu, kalau misalnya di sekolah musik gitu juga, kadang kan ada yang mau tambahan nih, les private sendiri, gitu bisa enggak sih? Bisa. Oh, bisa aja. Juga ya. Bisa. Terus musik juga enggak, ngajar musik juga enggak? Saya ngajarnya kelas teori musik untuk anak-anak. Oh. Jadi untuk anak PAUD, okay. Yang belum masuk SD gitu, okay. Saya bisa mengenalkan juga untuk teori musiknya, sekalian pengenalan musik untuk anak-anak. Oke, okay. Gitu. Kalau muridnya itu biasanya paling kecil umur berapa, paling gede umur berapa? Paling kecil murid saya umur 3. Umur 3? Ya. 2,5 ada 2,5. Kalau umur 3 biasanya udah terhitung PAUD ya? Iya. Terhitung PAUD ya, kalau gedenya? Gedenya umur 65 tahun ada juga. Wow, umur 65 tahun aja yeah. Masih belajar menyanyi ya. Jadi belajar apapun ya, belajar tidak yeah. Hanya menyanyi ya, belajar apapun itu tidak mengenal usia. Betul sekali. Iya. Terus suka menyanyi nih, mulai ngajar menyanyi. Ngajar menyanyi dulu deh, mulai tahun berapa mungkin? Kalau mengajar menyanyinya itu sudah mulai dari tahun 2008. 2008, lumayan lama ya. Itu setelah lulus sekolah atau memang dari dulu basicnya kuliahnya di musik atau? Sebenarnya kuliahnya enggak musik ya. Oke. Okay. Sebenarnya suka nyanyi memang dari kecil, memang nyanyi. Tapi sekolahnya kebetulan ini kan enggak ngambil jurusannya yang bukan musik ya. Yeah. Tapi ternyata memang hobi mengalahkan ya. Oke, okay. Hobi itu memang mengalahkan segala, udah hobi dapat duit lagi ya. Ya, betul sekali. Terus akhirnya berkecimpung di... Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu tinggalnya di mana nih, Christine Semarangnya? Saya di Pelamongan Indah. Di Pelamongan Indah. Aduh, lumayan sekali ya, jauh sekali kalau dari sini ya, mentang gitu ya. Terus biasanya lagunya yang diajarkan kalau dari anak-anak SD gitu apa? Banyak banget ya. Banyak banget ya. Banyak dan banget. Pasti khususnya lagu anak-anak ya. Lagu anak-anak, tapi enggak. Anak-anak sekarang tuh modern ya. Nah, itu mereka dia. Mereka minta diajarinya yang lagu-lagu yang anak-anak udah gede, enggak apa-apa, bakal saya kasih, tapi
masih ada batasan-batasan juga. Betul. Gitu. Soalnya kan kadang nih ya, kalau ada kayak festival lomba nyanyi, itu biasanya anak-anak itu lebih cenderung ke misalnya dia artis-artis kayak Celine Dion gitu-gitu. Ya, gitu sebenarnya enggak apa-apa, cuman tetap harus mengenalkan lagu-lagu anak-anak sendiri gitu ya. Ya, tentu saja kalau misalnya mereka request lagu, kalau misalnya lagunya tidak mengandung teknik diajarkan, tapi tidak mendalam. Tapi kalau mengandung teknik yang bagus, pasti saya ajarkan supaya dia juga bisa naik gitu. Jadi banyak sekali teknik-teknik yang diajarkan ya. Betul, mulai dari basic, sangat basic sekali itu kalau umur 3 tahun hitungannya belum mulai, maksudnya udah mau merangkak gitu ya. Ya. Tapi ini talentanya sudah mulai dibentuk. Betul, betul ya. Baik, dan kita akan lanjutkan nanti berbincang dengan Coach Christine ya. Saya panggil Coach Christine aja kayaknya lebih elegan gitu ya. Kali ini ada yang mau tampil ya, si cowok cakep mungkin dari tadi yang mengiringi saya dan Christine nyanyi yang di belakang sekarang ada di depan. Angga dengan Tang Nikutan Hui Xiang Cici. Tell me,
陪你走一回，你的快乐生悲只有我能体会，让我这陪你走一回。
Kristi dengan Wode Jiao Au. Silakan duduk kembali di kursi panas Anda. Baik, kembali lagi langsung dari studio Semarang TV, Oriental Song hadir kembali di hadapan Anda. Tentunya kami tetap masih membuka untuk line telepon di 024-746-5353. Kami tunggu nih untuk bergabungnya Anda. Siapa tahu mau kirim-kirim salam, mau request lagu juga boleh, kita akan tampilkan di Selasa depan. Nah, di sebelah Afi tadinya ada satu cowok cantik, kali ini ada satu cowok ganteng yang tadi sudah membawakan lagu apa tadi? Tang Nikutang. Luar biasa sekali. Halo Angga, kamu sudah Halo. Hadir yang keberapa kali berarti di sini? Keberapa ya? Ketiga kayaknya. Ketiga kali. Kalau Kristi tadi keberapa ya? Lupa. Mungkin saking banyaknya jadi lupa ya, sering jadi bintang tamu di sini ya. Luar biasa sekali. Nah, tentunya di malam hari ini kan Selasa, hari Selasa di awal tahun 2018 ya. Tentunya pastinya dari Kristi dan Angga nih ada harapan-harapan yang mungkin belum tercapai nih di 2017. Boleh bocor sedikit enggak? Apa ya? Mungkin ke depan pengen lebih eksplor lagi di bidang musik kayak gitu. Jadi pengen belajar MC juga. Mungkin boleh diajarin kapan-kapan. Okay. Boleh. Nanti bisa tanya langsung sama yang mungkin lause-lause ya. Okay. Ada lause Lili di situ. Baik, kalau Kristin sendiri apa nih? Kalau saya pengennya sih lebih sukses pastinya ya. Dan juga bisa melahirkan anak-anak yang sukses juga nih. Contohnya kayak Angga gitu. Oh. Kalau sekarang belum ya? Kalau sekarang belum ya? Sudah ya. Sudah beberapa. Sudah berapa? Yang sukses juga gitu. Sudah cuman, berapa? Maksudnya? Berapa anaknya sudah berapa? Oh, anak saya ya. Maksudnya. Oh, maksud saya tadi anak didik. Oh, oke. Okay. Kalau anaknya sih satu, kalo tapi anak didik kan banyak. Pengennya itu yang lebih anak-anak didik saya tuh enggak cuma bisa belajar nyanyi aja, pengennya sukses gitu loh. Iya, betul sekali, karena kan kalau misalnya kita belajar kan sesuai umur ya. Biasanya ya, umur betul. Kan pasti setiap tahun pasti bertambah gitu talentanya. Kalau Angga ini dari umur berapa? Mungkin dari pertama dulu tuh nyanyi dulu atau musik dulu nih? Musik dulu sebenarnya. Oh, musik dulu. Yeah. Kok bisa tahu-tahu bisa nyanyi? Sebenarnya tuh dulu dipaksa sama bapak toh. Cuma memang baru kemarin ketemu Miss Christine ini berani nyanyi. Oh, yeah. Jadi kamu itu salah satu anak didik dari Miss betul. Christine ya? Itu les atau di sekolah musiknya, Miss? Iya, les di sekolah musik saya. Oke, kebetulan kepegang Miss Christine dari umur berapa? Berapa bulan ya? Baru setengah tahun mungkin. Oh, baru setengah tahun. Lebih setengah tahun, hampir satu tahun. Baru satu tahun ya, baru satu tahun aja udah bisa nyanyi. Ini hebat banget loh Miss Christine ya. Baru satu tahun udah bisa nyanyi. Boleh nih Miss Christine, kalau misalnya ada yang pemirsa yang mau tahu kontaknya gitu, mau boleh. Les, mau di nomor berapa? 085 6000 355 86 boleh diulangin? 085 6000 355 86. Ada media sosial mungkin Instagram? Ada di apa nih ID-nya? Abigail Christina Damayanti. Abigail Christina Damayanti, boleh langsung di follow atau kalau mau perlu. Nanti kan tadi umur 65 ya, AI-AI susu-susu, tante, om, mungkin kalau mau belajar nyanyi boleh langsung sama Miss Christine tadi ya. Sama Angga juga boleh belajar musiknya ya, Angga ya? Boleh. Yang pasti di 2018 ini kita semua diberi kesehatan tentunya ya, karena kan kita bisa melakukan apa saja, kalau nggak sehat kan juga nggak bisa ya. Terus rezekinya lancar juga, lancar segala urusannya, dan tentunya juga harapan-harapan yang belum terwujud di 2017, semoga di 2018 ini cita-cita dan keinginannya bisa terwujud. Baik, amin. Ada satu line telepon. Selamat malam Oriental Song, dengan siapa? Ya, selamat malam Vi. Masa lupa. Oke, okay. Dengan siapa Bapak? Om Sigit. Om Sigit di mana? Di Dr. Cipto. Om Sigit di Dr. Cipto, apa kabar Om Sigit? Iya. Yeah. Selamat tahun baru Om Sigit. Oh, sama-sama. Semoga selalu sehat. Iya, yeah. Lancar segalanya ya Om Sigit ya. Amin. Yeah. Om Sigit, mungkin mau ada nanya-nanya dengan bintang tamu atau mau kirim-kirim salam nih? Ini gini, tanya dulu dengan bintang tamu ya. Oke, okay, boleh. Kalau seusia sudah sweet ya. Sweet. Sweet. Nah.
Sudah sweet sweet dak kata yeah, orang Semarang ya, yeah, oke? Okay. Itu apa masih bisa? Kan gitu kan susah kan? Oke, okay, Miss Christine silahkan untuk boleh dijawab. Ya, kalau murid saya kebetulan ini ada yang umur 60 tahun ke atas, itu dia lebih ke explore lagu lebih banyak, oh, gitu. Dan tapi bukan tidak menutup kemungkinan juga bisa ada yang diperbaiki walaupun suaranya sudah keluar. Yang tuanya itu ya cara gitu sudah keluar tapi tetap bisa merdu kalau misalnya oh, kita mau belajar dan tahu tekniknya gitu. Ya, tapi kan biasanya kan sudah suaranya agak fals-fals gitu kan. Nah itu bisa diarahin nanti. Karena biasanya kan lagunya kan lagu yang nggak Mandarin ya. Ini Mandarin kan hal yang baru bagi saya kan begitu. Gitu. Ya nanti bisa sesuai request, pengennya lagu Mandarin bisa, pengen lagu Barat bisa, mau yang oldies oh, bisa gitu. Oh gitu ya. Ya. Ya, kalau ya, berminat boleh lagi nih Miss Christine bisa kasih tahu Om Sigit nomor handphonenya lagi nih biar bisa dicatat ya Om Sigit ya. Oh gitu ya. Iya. Okay, ya. Berapa tadi Miss Christine? 085 6000 355 86. Oh iya, ya nanti saya ada kontak lagi. Saya sama. Oke, okay, Om Sigit Api mungkin mau titip-titip salam atau mau ada yang ditanyakan dengan Angga ya, mungkin? Ya, salam aja ini buat ini siapa? Pak Eko sama Bu Eko mungkin dengerin lagu ini di acara ini okay, ketua Lansia Dharma Senja itu loh, yang di mana Rasa Dharma itu ya okay, ya selamat mendengarkan lagu ini gitu ya. Baik, bisa minta request lagu? Boleh request tapi kita akan membawakan di Selasa depan ya Om Sigit ya. Begitu ya. Iya, mau request oh, lagu apa nih Om Sigit? Ya biasanya yang gembira seperti Cetau segala itu ya. Oke, Cetau akan kita bawakan ya di Selasa depan ya. Saksikan yeah, terus ya Oriental Songnya yeah, ya. Oke, terima kasih. Oke okay, baik, terima kasih sekali yeah, Om Sigit sudah bergabung yeah, dengan Oriental Song. Aduh luar biasa sekali. Jadi kalau kata tadi Om Sigit sweet gitu ya. Sweet daan ternyata namanya yeah, itu ya. 60 tahun masih bisa ya. Biasanya kan kalau vibranya juga biasanya goyang-goyang ya, gitu kan. Ya sudah mulai sih, tapi kalau kita mau kasih contohnya powernya betul, tekniknya okay, betul tuh pasti bisa terselamatkan. Kalau umur segitu pasti powernya berkurang dong mesti ya? Berkurang, tapi kalau latihan power tuh tetap bertahap ya, nggak bisa langsung jering gitu, nggak bisa. Tapi kalau pelan-pelan pasti itu pasti. Oke, okay, gitu, jadi tidak diragukan lagi nih teknik-tekniknya dari Miss Christine ini luar biasa TOP BGT ya. Dan kembali Angga akan membawakan satu buah lagu Tenghua, silakan. Just 对我说
Radio Oriental Song Semarang TV masih bersama dengan Christine dan Angga di sini ya. Nah, kalau sekarang nih saya mau tanya lagi sama Christine ya. Untuk anak didik seperti Angga nih, dia kan basicnya musik ya. Terus dalam waktu 1 tahun untuk pertama kali latihan itu dia bisa, memang bisa menyanyi atau enggak bisa menyanyi nih? Karena dia musiknya sudah kuat ya, karena okay. dia berkecimpung di dunia musik. Jadi untuk fals-falsnya itu sudah tidak ada. Ngaruh banget ya musik. Padahal dia musiknya trompet loh, meniup loh ya. Trompet. Iya. Saksofon. Kalau saya bisanya cuma trompet, karena kemarin habis ngabisin 3 trompet ya tahun baru ya. Jadi tinggal ditambahin aja teknik-tekniknya segala macam. Awalnya juga nggak ada vibra ya? Belum ya, belum ada. Juga kurang bulat, kurang apa gitu. Tolong ditambahin. Ini dong, Miss, kasih contoh sedikit gimana sih ngajarin biar vibra keluar vibra. Keluar vibra itu jadi gini, vibrasi itu bukan keluar itu bukan karena latihan. Tapi vibrasi itu keluar saat pita suara kita rileks. Jadi cara nyanyinya betul, udaranya ngambilnya betul, jadi lewat di pita suara vibra itu akan keluar sendiri. Bukan yang dibuat-buat. Bukan yang dibuat-buat ya. Oh, berarti Angga relax ya. Les sama Miss Christine. Relax. Oke, kalau untuk Angga sendiri nih, Angga ini kan dari saksofon ya tadi ya. Itu lebih seneng mana sih? Kamu ada kesulitan enggak? Jadi habis main saksofon terus nyanyi, main lagi. Nafasnya ada kesulitan enggak? Kalau di nafas enggak ada ya, karena hampir sama. Artinya belajar pernafasan saksofon sama vokal itu sama. Jadi lebih bisa dipakai ya teknik dari sekso ke vokal gitu. Cuma susahnya memang itu dari karakter yang dulu jelek sekarang dirubah jadi bagus tuh yang susah karena harus merubah kebiasaan lama. Tapi kamu have fun kan dengan bisa nyanyi, bisa main musik, itu salah satu talenta ya yang ada di Angga. Dan di depan kita seperti biasa sudah ada The Koning, Luigi and Bakery ya. Ini khusus spesial untuk bintang tamu kita, bisa diterima. Thank you. Iya, bisa disorot nih The Koning ini luar biasa sekali, selalu memberikan yang terbaik untuk bintang tamu dari Oriental Song. Dan tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya Angga dan Christine. Sama-sama. Sekali lagi selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga harapan-harapan baru di 2018 makin menjadi baik untuk kita semua. Amin. Amin. Dan tentunya saksikan terus Oriental Song setiap hari Selasa jam 8 hingga jam 9 malam. Kita akan hadir untuk Anda dengan lagu-lagu Mandarin tentunya. Dan sebuah lagu terakhir akan kami persembahkan untuk Anda. Oh Sancing, Alisan Tekuniang. Yang
Cheers.